dengan mas kawinnya seutas gelang emas tunai. Dengan sekali lafaz Dai Syed Shah bergelar suami Hana Ismail. Personaliti TV Hana Ismail mendedahkan pendakwah selebriti Dai Syed tidak memiliki ciri-ciri lelaki idamannya, malah pernah berasa ragu apabila mengambil keputusan mendirikan rumah tangga. Hana atau Nurul Hana Ismail, 36, berkata, bagi mendapatkan jawapan, dia melakukan solat istikharah selama seminggu bagi meminta petunjuk daripada Allah SWT dan akhirnya yakin Syed adalah pilihan tepat. Malah kata Hana, perbezaan usia 9 tahun di antara mereka turut membuatkan dia berhati-hati sebelum membuat keputusan, namun bersyukur jodoh di antara mereka kuat dan dipermudahkan. Bagi yang mengenali saya, Syed is not really my type. Tetapi alhamdulillah selepas sesi perkenalan kami, kemudian saya buat solat istikharah selama seminggu, dapat jawapan untuk berkahwin dengannya. Umum juga mengetahui perbezaan umur kami agak jauh, iaitu 9 tahun, dan perkara itu turut menjadi pertimbangan saya, namun alhamdulillah sampai jodoh kami berdua, katanya kepada M-Star. Terdahulu, Syed atau Syed Shah Iqmal Syed Muhammad Shaiful dan Hana selamat disatukan sebagai suami isteri dengan sekali lafaz pada majlis pernikahan yang diadakan pada pagi Sabtu. Pasangan itu dinikahkan sendiri oleh bapa pengantin perempuan, Ismail Dahwan, dengan disaksikan penolong pendaftar perkahwinan Masjid Ibnu Mas'ud, Kuala Lumpur, Mohan Nazri Yaakob. Pada majlis tersebut, Syed turut menyerahkan seutas gelang emas sebagai MAS kahwin, namun merahsiakan jumlah wang hantaran kepada Hana. Dalam pada itu, Syed pula memberitahu, jarak usia bukan penghalang, malah kagum dengan kepribadian Hana sehingga membuatnya tertarik dan mahu menyuntingnya sebagai isteri. Budi bahasanya sangat tinggi, malah dia antara orang yang suka pergi ke majlis ilmu. Kesempurnaan dia sedikit sebanyak melengkapkan kekurangan saya. Rasulullah dan isteri baginda juga mempunyai perbezaan usia, jadi itu bukan masalah, malah saya jadikan sebagai contoh. Pada awalnya saya sendiri tak sangka usianya 36 tahun, malah ingatkan dia sebaya sebab wajahnya nampak cantik dan tidak menggambarkan umur sebenar, jelasnya. Sementara itu, Syed memberitahu bakal membawa Hana mengerjakan ibadah umrah pada awal tahun depan sebagai bulan madu mereka. Syed berkata, selepas selesai ke kota suci Makkah, mereka akan menghabiskan masa di Mesir sambil membawa Hana bertemu bapanya yang menetap di negara tersebut. Insya Allah, jika tiada halangan, kami akan mengerjakan umrah serta berkunjung ke Mesir untuk bertemu dengan bapa saya yang tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan kami. Saya juga merancang untuk bawa isteri bertemu dengan saudara mara yang lain di Mesir, katanya. Tambahnya, mereka terlebih dahulu akan berbulan madu di Sabah sambil menemani Hana yang mempunyai urusan kerja di sana. Mengulas mengenai soal Ana, pasangan ini sepakat meletakkan perkara itu kepada rezeki, namun berharap dapat memulakan sebuah keluarga dengan kehadiran cahaya mata. Atas perbincangan bersama, jika diizinkan, kami mahu anak secepat yang mungkin, tetapi pada akhirnya ia terletak kepada rezeki, insya Allah, katanya. Untuk rekod, pasangan ini mengejutkan peminat apabila mengikat tali pertunangan pada 28 Oktober lalu di kediaman Hana di Johor Bahru. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.